Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menyasarkan 3 juta pengunjung dan penjanaan RM7.25 bilion dalam resit pelancongan pada tahun 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ketibaan pengunjung telah mencatatkan peningkatan daripada 235,245 orang pada tahun 2021 kepada 2,027,446 orang pada tahun 2022 sekaligus menunjukkan pemulihan industri pelancongan di negeri ini. Januari dengan Februari 2023, jumlah yang berkunjung datang ke Sarawak adalah 600,000,037 visitors untuk Januari dan Februari 2023, tambahan 320.2% kalau dibandingkan dengan tahun 2021. Target kita untuk tahun 2023 adalah 3 juta pengunjung. Target kita tahun 2022 adalah 1.2 juta, tapi sehingga bulan 12/2022 jumlah yang telah datang adalah 2.02 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat jawatankuasa pemandu pelancongan negeri Sarawak di Kuching pada Selasa. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, prasarana di Taman Negara di Sarawak harus dinaik taraf kerana ia memainkan peranan yang penting bagi menarik pengunjung. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu bahawa Borneo Highlands Resort kini dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Ujarnya, ia akan mengambil sedikit masa bagi membangunkan tempat tersebut kerana ia tidak beroperasi untuk jangka masa yang lama. Tambahnya, Kabinet Sarawak telah meluluskan sejumlah peruntukan untuk menyelenggarakan pusat pelancongan itu yang akan diseliakan oleh Majlis Pembandaran Padawan.